Yo, yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama gue di KSW Project. Jadi konten kali ini adalah seperti yang kalian lihat, ini udah banyak banget di sini, yaitu paket-paket yang berdatangan yang sudah gue beli dari Shopee ya. Ini nggak di endorse sama sekali sama Shopee ataupun sama kurir-kurir yang sudah nganter paket-paket ini guys. Jadi hari ini gue pengen unboxing semua paket ini kalau keburu ya guys ya. Jadi di sini sekitar 19 paket udah nyampe ke rumah gue dan ini adalah harganya itu murah banget ya. Sebentar nih, ketinggalan satu. Nah, ini juga ada salah satu paketnya. Jadi ini sekitar 19 paket udah gua beli. Harganya itu cuma Rp99. Ya tepatnya kurang dari 100 rupiah, 100 perak kali. Jadi langsung aja kita unboxing semuanya dari yang terkecil dulu ya. Sepertinya kita singkirkan dulu yang besar-besarnya. Kita taruh di bawah dulu sebagian. Lalu gua sudah menyiapkan ininya. Kita langsung unboxing aja dari yang terkecil. Oh, ini semuanya itu gue beli di Shopee, tapi gue nggak di endorse sekali lagi. Dan sekarang kita saatnya unboxing ya guys ya. Gue beli ini semuanya itu ngasal ya, belinya punya asal ada yang flash sale gitu ya, Rp99 gue beli, tapi nggak ngasal-ngasal banget. Biarpun ngasal gue juga tahu apa kebutuhan gue, jadi biar nggak sia-sia nantinya. Dan buat kalian yang pengen barang-barang yang ada di sini, kalian tulis di kolom komentar kalian maunya apa. Insya Allah bakal gue undi. Nanti kalau udah gue undi, gue bakal kirim ke rumah-rumah kalian guys. Oke, lanjut langsungnya yang pertama ya. Ini yang pertama barangnya adalah sebuah, ini dikirim dari luar negeri ya, dari Cina ya. Kita buka dulu ini bungkusnya. Oke, ini ada apa nih guys? Oh, ini adalah pembersih sedotan ya, sedotan aluminium ataupun sedotan plastik ya. Kalian bisa lihat seperti ini guys bentuknya. Ini adalah barang yang pertama, bungkusnya kita buang. Lalu kita beranjak ke paket yang kedua ya. Ini udah agak kebuka. Oke, ini apa guys? Paket yang kedua, kita buang bungkusnya. Dan ini adalah sebuah kipas angin USB ya, seperti ini. Kipas anginnya nanti kita coba ya, kita taruh di sini dulu di mejanya, kita unboxing dulu yang lainnya lagi. Kita dapat ini nih, kita buka ini apa. Jadi kita bisa lihat ini dari Shopee ya guys ya, asli ini harganya itu Rp99 dan gratis ongkir ya pas waktu 12-12 flash sale itu guys. Wow, ini itu isinya. Oh, ini adalah kristal karambol guys, mantap banget ya. Ini bisa buat pelicin, oke? Okay? Pelicin papan karambol, mantap juga. Ini kita buang, lalu kita unboxing lagi yang ini. Oh, ini udah kelihatan ya, ini isinya kabel. Tapi gak apa-apa, kita buka aja langsung kabelnya. Ini kabel banyak banget nih guys, kayaknya gue beli kabel banyak banget buat apa? Buat fotokopi. Buat fotokopi gitu. Ini adalah kabel. Ini female HDMI ke male-nya HDMI, jadi ini kabel HDMI ya. Kita singkirkan lagi paketnya yang kosong, kita buang, oke. Lalu kita unboxing lagi paket yang ini nih, kita buka yang ini ya. Dan Shopee juga ini guys ya, BTW, kita buka langsung. Oke, udah kosong, ini apa nih guys? Ini kos kaki guys, jadi kos kaki harganya cuma Rp99, kalian nope. Harus di sini warnanya warna abu-abu, abu-abu hitam-hitaman, oke. Kita buka lagi yang ini ya. Coba kita buka ini isinya apa. Dari Shopee juga. Kita buka ya. Waduh, kegunting nih guys. Bungkusnya kegunting guys. Bungkusnya kegunting guys. Oke, di sini ada kabel data ya, bisa lihat. Ini bisa dibuka nggak nih? Ini agak gunting sedikit, nggak apa-apa. Kita singkirin aja dulu, nanti kita review barangnya. Terus, wah ini udah ada kebuka dikit ya, nggak apa-apa kita lanjutin buka. Oh tuh, jatuh. Oke, Shopee, ini ada, ini apa ini ya? Ini nggak tahu, lupa beli apa. Oke, ini kita taruh dulu di sini yang udah kita unboxing. Aduh, keringetan nih guys.
Oh, ini udah kelihatan ya, ini kabel ya. Kita buka aja langsung kabelnya. Oke. Ini adalah kabel HDMI to HDMI, male to male. Oke, guys. Ini kita buang. Nah, ini kita buka lagi yang ini. Paket keberapa ini ngomong-ngomong, guys ya? Udah banyak ya. Pokoknya kalian hitung aja paketnya. Kita buka. Oke, ini ada kebuka dikit. Oh, ini holder, guys. Carmon namanya nih. Ada namanya di sini. Bisa lihat. Oke. Kita taruh dulu lagi, kita buang. Kita buka yang ini, guys. Sekarang, guys. Ini isinya apa ini? Semua gue belinya di Shopee, guys. Tongkir, mantap jiwa. Ini enggak tahu ya. Kita lihat ada bubble wrap-nya. Ini apa ya, guys ya? Ini pokoknya kabel, ini aksesoris HP juga, kita taruh dulu. Kita unboxing lagi yang lainnya, yang ini. Gampang nih, udah bisa kebuka. Oh, ini adalah ring flash, guys. Buat kalian yang suka selfie ya, buat ring ini, oke? Kita unboxing lagi yang lainnya, ini apa ini? Oh, ini buat penjepit wallpaper ya, guys ya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Ini ada penjepit, oke? Buat wallpaper shooting nanti, jadi bisa dipasang di belakang nanti buat gantungnya. Ini kita buka, ini nggak tahu ini isinya apa ya. Kita buka aja langsung. Ups. Ini gerah banget, guys. Gerah banget. Wah, ini isinya adalah sebuah apa ini namanya ya, vacuum cleaner USB ya. Nanti kita coba ya, kita taruh dulu di sini. Kita buang, bungkusnya udah kosong. Lalu ini ada sebuah apa nih? Ini apa ini, guys? Oh, ini bandana, guys. Oke, jadi dia bisa lihat nih bandana ya. Kita taruh lagi di sini, kita pakai, kita buang, lalu kita buka ini apa ini? Ini gede banget, kira-kira apa, guys? Ini sebuah kon, guys. Harga Rp99 gratis ongkir. Keren banget. Lalu ini yang kedua di paketnya ya. Masih mulus banget nih paketnya. Dikirim lewat JNE. Langsung aja kita buka ya. Kita buka di sini. Isinya ada apa? Oke. Dari JNE, dari Shopee, oke. Kita buka langsung. Buka deh. Oh, kita kosong, guys. Langsung aja kita buka lagi. Oh, ini sama kayak yang ini, guys. Ini bisa buat pasang yang buat jepit wallpaper. Lanjut ke paket yang gede. Ini ada masih ada 3 paket lagi. Ini nggak tahu paket yang keberapa. Pokoknya totalnya itu ada 19 paket. Nanti kita hitung bareng-bareng. Kita buka dulu. Oke. Bisa dilihat dari Shopee ya. Mantap. Pakai kotak nasi nih, guys, yang ngirimnya, guys. Lucu banget. Dan isinya adalah sebuah tali sepatu. Ini gue belinya random banget, tapi masih bisa digunain ya. Nah, yang ini isinya itu nih kita dapet size tas, guys. Mantap jiwa. Oke, kita buang, udah kosong. Dan ini yang terakhir adalah pengembalian barang ya, jadi misalnya barangnya rusak bisa dikembaliin ya, guys ya. Mantep banget. Oke, di sini ada headset, guys. Oke. Sini udah kita unboxing semuanya ya, kita singkirin dulu semuanya. Kita hitung dulu jumlah paketnya ada berapa. Ini satu, kita taruh depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 8 9 10. Bentar, ada yang jatuh. 11 12 13 14 15 16 17 18 dan 19. Oke, jadi semuanya ini udah kita buka ya. Yang ini nggak usah di review karena ini cuma sebuah phone, saya taruh bawah aja. Lalu ini ada headset ya, bisa dilihat nih headset.
ini nggak bakal gue buka karena ini bakal gue kasih ke kalian dengan barang-barang yang ada di situ, bakalan gue giveaway ke kalian ya. Oke, jadi kita udah taruh aja di bawah. Lalu ini ada kabel, kabel HDMI ini buat entah ini buat siapa, tapi yang jelas bakal dipakai nanti. Lalu di sini ada kristal karambol ya, ini harganya kalau di tukang karambol biasa 3.000, tapi gue dapetin cuma 99 rupiah. Di sini ada vacuum cleaner, kita singkirin dulu karena kita bakal coba pakai nanti. Oke, di sini ada sebuah, nggak tahu nih, gue masih ada segelnya ya. Sini kita buka aja langsung segelnya. Nope. Kira-kira kalian mau barang yang mana nih guys, kalian bisa tulis di kolom komentar buat kalian yang mau barangnya. Kalian tinggal tulis di kolom komentar kalian ini juga apa. Jangan lupa share video ini dulu sebelum kalian pengen barangnya. Oh, ini adalah sebuah, oh ini jadi USB 1 jadi 3 nih ya. Jadi ada berapa, 1, 3, ada 4 nih guys, bisa lihat ini ada lubangnya, ada 4 ya, keren banget. Nama mereknya itu R100, seperti ini guys. Oke, okay. Jadi kita simpen lagi di dalamnya. Oke, okay, ini namanya Uhub R100 ya, buat kalian yang mau silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bakalan undi hadiahnya ya. Ini ada car mount, bisa lihat ini car mount ya, bisa lihat. Kita buka aja langsung sini seperti ini. Ini bisa ditarik terus ditaruh di mobil, nanti di mobil AC sesuai dengan deskripsi dan gambar yang ada di belakangnya seperti ini guys. Gue kasih tahu, ini dia seperti itu. Oke, okay, kelihatan. Lalu selanjutnya ini ada, ini adalah buat bersihin sedotan ya, nggak usah di review lagi. Dan ini juga, ini adalah, oh sama seperti yang ini, tapi ini mereknya itu cuman base kabel gitu doang. Ini gue btw keringetan ya, sorry, ini terlihat kabel USB. Buat kalian yang pengen silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita taruh lagi di sini. Di sini juga ada USB juga. Ini bukanya gimana ya? Sebentar. Perlu gunting kah? Saya gunting ya. Perlu digunting kayaknya guys. Nah, benar kita perlu digunting. Ini adalah sebuah kabel USB, tapi ini versi yang fast charging-nya ya, seperti ini. Buat kalian yang pengen tulis di kolom komentar. Terus di sini ada kabel HDMI, ini panjangnya sekitar 1 meter ya. Coba kita bentangin panjangnya. Katanya 1 meter ya. Wah, benar ya panjang ya guys ya. Bisa lihat. Panjang ya. Oke, kita taruh kabelnya. Di sini ada kos kaki, nggak usah diapa-apain. Di sini juga ada kipas angin. Lalu di sini ada tas. Tas ini tas waist bag ya. Seperti ini bahannya juga lumayan bagus. Di sini ada dua sisi, oke. Bisa ditaruh di sini, bisa buat naruh handphone. Sini ada jaringnya juga. Sini juga ada buat bisa buat naruh uang ataupun apapun itu. Oke, ini kita taruh. Lalu di sini ada ring flash ya, kita buka. Ini ada ring flash warna putih. Kayak gini nih bisa dicas ya. Ini ada dapat kabel USB-nya nih, dicasnya di sini. Pakai USB ini bisa dilihat tuh. Oke, gini guys. Oke, buat kalian yang mau silahkan kalian komen di kolom komentar aja guys. Oke, ini warna putih ya. Masukin lagi. Di sini ada bandana. Bisa lihat di bandana. Ini bandana bisa buat ngelap ini. Oh God! No God, please no! Sensor-sensor ini bakal gue cuci dulu karena ini bakalan dipakai juga. Yang mau silakan, pasti gak ada yang mau kan. Langsung aja kita buka yang ini adalah sebuah aksesoris. Ya benar, ini adalah tali sepatu ya guys, bisa lihat. Ini bakal dipakai juga buat gua nanti. Lalu setelah itu yang ini adalah sebuah penjepit wallpaper nih, gak usah dijelasin. Kita buka aja yang ini. Pas banget nih gua dapet 2 ya. Harga 99 rupiah aja. Oke, okay. Setelah itu kita bakalan coba si mini USB sama si kipas angin karena ini harus dicoba. Kita coba aja langsung.
jadi sekian aja dulu video unboxingnya dari semua paket ini. Buat kalian yang mau paket-paketnya yang ada di sini ya, bisa dilihat ini semuanya. Oke, kalian tinggal tulis di kolom komentar, nanti bakalan gue undi pemenangnya dan gue bakal kasih random ke kalian guys. Oke, thank you buat kalian yang nonton di video ini. Jangan lupa tanggal 23 Januari nanti ada giveaway buat anniversary 1 tahun di channel ini. Oke guys, mari kita menuju subscriber ke 10.000 di tahun ini. Mudah-mudahan doain aja buat kalian yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini untuk mendapatkan semua barang-barang yang ada di sini. Jadi kalian sudah share, ketika kalian sudah share, kalian bisa screenshot lalu kalian kasih aja ke Instagram gue, yaitu di sini di @posetiau. Kalian langsung kirim aja screenshot bukti kalian udah nge-share video ini dan kalian sudah subscribe channel ini. Dan kalian tinggal kasih aja nama Instagram kalian dan barang apa yang kalian pengen di kolom komentar ini. Oke guys, nanti gue undi di pengundian kolom komentar di next video ataupun di kapanpun itu. Pokoknya tungguin aja dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, thank you untuk video ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Dadah.